itu lagi sakit-sakit. Dia bilang sama ini, Ayah disuruh putus sama harimanya. Iya, sama orang tua ini gak disetujuin Ayah. Ayah bingung, padahal Ayah udah cinta banget. Iya, padahal Ayah sama harimanya itu cuma beda usia doang. Sekarang kan Ayah usia 27, harimanya baru lahir. Nanti kapan-kapan ikut Ana mau gak? Pulang kampung ke kampung Ana di Arab. Iya, nanti di sana nanti bisa healing, bisa hiburan. Nanti jangan kebanyakan di sini. Nanti kalau di sini maksiat mulu, janggutan tiap malam, nanti nyawer, joget. Di sana juga nanti bisa nyawer. Di Arab sana, ente bisa ngelihat orang tarik perut. Apalagi di tempat anak. Di tempat anak, ada orang tarik perut. Ari-arinya masih di bawah habis beranak. Satu yang tarik perutnya itu. Sana ente. Soib. Kemarin Anya habis datang ke pemakaman teman Anya yang meninggal. Ini Anya bingung. Pas Anya ngelihat jenazah teman Anya. Anya lihat, ini kok teman Anya meninggal mukanya pucat. Ini Anya bingung. Ini orang meninggal apa lagi nahan berak? Anya bingung. Oh, ternyata memang orang meninggal pucat. Iya benar. Makanya Soib, Anya bingung juga. Begitu Anya tanya ke ibu. Ibu, ini Soib Ayah kenapa meninggal? Kok tiba-tiba bisa meninggal? Tanya begitu. Itu jawabannya mengejutkan. Ternyata teman Soib Ayah ini meninggalnya sepele. Dia itu meninggal habis jual rumah. Tapi rumah tetangga yang dia jual. Di kampung ini. Itu sih, biasa ini kita gak boleh.